Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jais Ragen, Lur. Oke, Lur, gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan baik, sehat walafiat, sehat lahir dan batin, Lur. Oke, langsung saja. Jadi di video kali ini ya, saya mau jawab pertanyaan dari sedulur-sedulurku semuanya, bolo-bolo semuanya. Pertanyaannya seperti ini. Nah, jadi ketika kita memainkan keyboard bersamaan dengan gamelan itu bagaimana, Mas? Cari nadanya gitu ya. Jadi gini, Lur, kalau kita main di gamelan atau di grup-grup campur sari yang ada gamelannya gitu ya, tentunya untuk menentukan nada itu tentunya kita mengikuti nada yang sudah ada di gamelan. Artinya kita mengikuti seberapa sih nada gamelan tersebut. Nah, karena yang bisa keyboard ini bisa mengikuti ke gamelan, dan gamelan itu tidak bisa mengikuti nada dari keyboard. Artinya gini, nadanya gamelan ya segitu sudah segitu. Artinya nggak bisa transpose sana sini ya, nggak bisa dirubah. Artinya gamelan itu nadanya segitu. Terus yang ini keyboard kita itu kita bisa mengikuti nada gamelan tersebut. Nah, biasanya untuk pelog itu kita main di A atau di bass pelog gitu ya. Nah, kalau pelog itu seperti ini. Nah, ini untuk kalau gamelannya di bass. Kalau di A seperti ini. Nah, itu kalau pelog. Nah, kalau slendro itu bisa di G atau di G crash. Kalau saya terbiasa dengan G crash. Kalau G crash itu seperti ini. Jadi dari ini ya, kalau lagu yang pakai apa nada ini, nada slendro, yang slendro kayak gini itu Caping Gunung. Nah, ini untuk nadanya itu, Lur. Jadi intinya untuk kita bermain dengan gamelan biar nadanya sama, itu kita mengikuti nada gamelan. Nah, nada gamelan itu kan ada pelog dan slendro, kan gitu intinya. Kalau pelog itu nanti dicari saja gamelannya teman-teman, itu ikut gamelan di mana atau punya gamelan sendiri di rumah, itu dicari nadanya pelognya di A atau di bass. Terus selendrunya di G atau di Gis. Nah, tinggal main aja nanti diikutin. Intinya seperti itu, Lur. Seperti itu dulu, Lur, untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa stand by terus di channel Jais Ragen. Subscribe, like, comment, and share. Matur sembah nuwun. Jangan bosan-bosan untuk menonton video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.